Dan di sini terlihat ya Jeffrey dan juga Novia yang akhirnya sepakat untuk naik kuda. Terlihat ya Novia tuh rada-rada takut. Dan pemandangannya tuh begitu indah ya, Novia di depan sementara Jeffrey di belakang sambil memegang ke arah perut Novia. So sweet banget. Kok kamu merem sih, kamu tidur? Kemudian terlihat Jeffrey yang sangat heran ketika melihat Novia memejamkan matanya. Sepertinya Novia tuh trauma dan ketakutan. Enggak, aku takut. Dan ternyata memang benar ya, Novia tuh ketakutan. Padahal Jeffrey sudah di belakangnya jagain Novia. Padahal semesra ini ya, masa sih mau cerai? Trauma, Kak. Dan kalau dilihat-lihat, mereka itu sweet banget ya. Masa sesweet ini cerai, ya nggak sih? Nggak cocok lah ya. Ini malah seperti pasangan pengantin baru. Berhenti dulu, boleh, Bang? Kemudian melihat Novia ketakutan, Jeffrey pun meminta kepada si pawang kuda untuk berhenti. Karena sepertinya Novia tuh nggak bisa menikmati. Kamu jadi nggak menikmati? Dan gara-gara Novia matanya merem, akhirnya diomelin sama Jeffrey. Ya, masa naik kuda matanya merem, nggak bisa nikmatin dong? Nggak, aku takut. Kemudian Jeffrey pun berusaha untuk menenangkan Novia dan ngajarin Novia supaya bisa menikmati bagaimana enaknya berkuda. Ya gimana kayak kamu nih? Tapi Novia tetap saja ketakutan. Tetapi Jeffrey nggak menyerah ya, dia terus berusaha untuk membuat Novia tenang. Tangannya dibentangin terus. Kemudian Jeffrey pun meminta Novia untuk membentangkan tangannya. Tetapi kalian lihat ya, Novia masih saja ketakutan. Di balance aja badannya. Dan romantis banget ya, sweet banget kebersamaan mereka di atas kuda seperti ini. Dan terlihat Jeffrey yang begitu sabar ngajarin Novia. Enggak mau, Kak. Kemudian Jeffrey pun membantu Novia untuk membentangkan tangannya. Kalian bisa lihat ya bagaimana Novia merengek ketakutan. Dibentangin, oke. Dan memang lucu banget ya, tetapi mereka tuh mesra banget, romantis banget, pokoknya sweet banget ya adegan di atas kuda. Hingga akhirnya Novia pun berhasil membentangkan kedua tangannya. Kemudian terlihat ya Jeffrey berusaha untuk menenangkannya. Kemudian terlihat ya Novia pun mulai memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan di sini terlihat ya Novia pun tersenyum dan begitu menikmati. Dan tentu saja Jeffrey seneng banget ya, akhirnya dia sukses ngajarin Novia untuk tenang di atas kuda. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan senyum yang merekah. Izinkan aku menatap wajah. Dan tentu saja kita semuanya heran banget ya, semesra ini, seromantis ini, semanis ini, masa ia mau cerai si Nov, Jeff? Karena ini hari terakhir kami. Dan kalian bisa dengar ya bagaimana Jeffrey berdoa, dia meminta supaya diizinkan untuk bisa terus menatap Novia hari ini. Kan aku bilang. Dan kita semuanya seneng banget ya ngeliatin Jeffrey dan juga Novia seperti ini. Betapa bahagianya Jeffrey, Novia bahagia, kita yang ngeliatin lebih bahagia. Yep. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Pokoknya kelanjutannya tuh seru banget ya, seru banget. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.